Assalamualaikum guys. Assalamualaikum guys. Hari ini aku mau makan mie gacauan. Level berapa ya? Wow, ini enak banget. Ada minum juga ya guys. Mama mesen jus jeruk. Enak. Tadi jeruk asli. Itu apa? Oh, itu udang rambutan. Jadi Habibi satu ambil, Mama satu. Jadi itu kayak udang dibuat masakan gitu. Terus dalamnya ada keju guys. Iya. Coba makan. Mau pakai garpu aja. Mau ambil garpu. Sumpit. Habibi juga pakai sumpit enggak mau pakai garpu? Garpu aja ya. Oh iya ya. Kita enggak pakai sumpit guys karena Bibi Alika kesusahan makan sumpit. Oke. Beli sumpit anak-anak ya. Enak tidak mie gacauannya? Kalau sumpitnya mau tidak ada susah kalau bagi anak-anak. Bingung cara gimana teman-teman. Oke, sekarang pakai garpu dulu ya. Jadi mie gacauan ini Bibi Alika pesan yang mie angel guys. Jadi kalau buat anak-anak mie angel ini tuh cocok karena dia nggak pedes. Gitu guys. Jadi isinya apa aja sih? Isinya tuh ada mie, terus ada kayak bawang goreng jatuhnya, terus apa, bawang goreng sama ayam, taburan ayam gitu, sama pangsit yang isinya juga ada ya, isinya ayam, bawangnya aku banget ya. Ini kayak balon itu, crispy pangsitnya. Crispy nggak? Ini aku cobain. Itu udang keju, cobain. Nah, ada kejunya loh. Wow, lumer. Cobain guys. Oh ya, belum, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Amin. Ini kejunya enak loh. Lumer. Kejunya lebih enak. Iya. Rasa banget. Nonton India. Ini kita makan siang guys. Ini dalamnya ada keju lumer gitu, terus dari udang ya kayaknya udang sama ayam deh. Udang sama ayam kayak digiling gitu, terus dikasih tengahnya dikasih apa, keju lumer, terus dikasih tepung roti digoreng. Tusukan pakai gitu loh, tusuk sate. Iya. Selesai deh, enak deh. Habibi suka tidak? Enggak suka? Suka. Oh, kalau itu enggak suka yang itu. Ya udah buat mama aja. Buat mama. Oh, lain udah. Oh, dikasih Ali. Habibi enggak suka ini guys. Habibi enggak suka udang keju. Jadi dikasih ke Alika. Oke. Enak tidak? Nyami nggak, Bib? Nyami. Kalau Alika gimana? Kalau enaknya juga gitu, gimana? Enak. Gitu. Ini Mama kameranya ikut goyang karena Mama ikut goyang. Enak. Mama pegang sumpit, dia bunyi menteran loh. Iya. Juga sama Habib loh. Itu sumpit sulap ya? Iya. Jadi tuh hari ini Mama nggak masak, guys. Jadi ya udah, sekali-sekali lah jajan enak ya. Dan kita ini pesan online, guys. Jadi nggak tempatnya langsung, karena Mama nggak bisa naik motor, nggak bisa nyetir mobil, Papa kerja. Jadinya gini, kita pesan online makannya. Ini nggak setiap hari ya, guys, pesan makan kayak gini. Jadi kita setiap hari ya Mama masak ya Bib ya. Biar sehat juga, jadi ya cuma sekali-sekali aja. Biasanya juga Bibi Alika makannya kayak nasi, sayur, lauk. Iya, soalnya enak. Masakan Mama juga enak, mantul banget. Iya, mantul banget. Cuman Mama masak apa tuh kan?
kemarin. Nasi, sop. Kemarin. Sopnya ada baksonya, ada wortel, ada kentang, ada brokoli. Pakai bakso. Ya. Ya. Dan Habibie Alik ini paling seneng sama tempe goreng yang hangat-hangat, guys. Tapi kalau udah dingin mereka enggak doyan. Karena hangat lebih enak. Bakwan, pisang goreng, tempe goreng. Kalau hangat lebih enak. Iya. Kalau dingin enggak enak. Iya, kalau dingin udah enggak anyep gitu ya. Nanti sore kita makan tempe goreng mau? Sama ayam goreng. Anyep itu apa, Ma? Dingin, udah apa adem gitu. Kalau panas? Panas itu ya panas. Kalau dingin? Dingin ya dingin. Anyep. Anyep tuh kayak udah enggak hambar, udah enggak berasa enak gitu. Yuk, ini ini mie gacuanya enak banget, guys. Jadi 1 sampai 10 nilainya 9. Dengan harga yang menurut aku terjangkau sih. Satunya ini pesan online, jatuhnya 1.12.000. Enak udah kan dimakan. Enak tidak? Mantap. Kalau beli di sana langsung tuh kadang males ngantrinya ya. Malah lebih cepet kalau kita beli online, guys. Enggak tahu kenapa. Kalau Abibi suka yang apa? Makanan. Ya karena udah dingin. Abibi suka yang apa? Suka mie-nya, pangsitnya atau apanya? Pangsitnya. Iya. Suka ya. Jadi mereka ini senengnya mie gacuan ini selain ada mie-nya, itu juga pangsitnya itu loh, guys. Pangsitnya itu crispy, terus dalamnya ada ayamnya gitu. Jadi ya bergizi gitu loh buat anak. Jadi enggak cuma tepung aja, jadi ada protein dari ayamnya gitu, guys. Dan ayamnya juga melimpah ya, Nak ya? Iya. Lebih biasa ya? Jadi ayamnya itu melimpah banyak gitu loh dalamnya. Jadi ditaburin ayam dan pangsitnya itu dalamnya ada si ayam itu gitu. Dapat 2 biji. Satu kocaknya. Mata pelan-pelan. Jangan dulu, baru ditelan. Jangan dulu, baru ditelan. Iya dong. Ditelan dulu, aku serak. Nanti aku tuh mau minum-minum. Baru minum air. Ini ya Bibi Alika memang suka banget makan di depan TV. Bisa nonton TV. Kebetulan nih kita lagi nonton India, guys. Di antv, tapi soalnya aku matiin dulu. Ma, Bibi, dia ditelanin. Iya. Anak aja bisa telan makanan tapi tanpa nggak boleh. Makan harus dikunyah dulu. Dikunyah sampai berapa kali ya? 20 kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti 13. Kalau udah sampai udah punya gitu, dia mau kalau udah punya dia mau masuk tuh. Apa aja gitu? Oh gitu. Jangan tuh Bibi punya 1, 2, 3 sampai punya sampai dikunyah dulu, nggak boleh sambil telan, Nak. Dulu, iya. Nih, gacuannya nih tinggal dikit. Suka? Apa? Versi cewek minum. Oh iya, gimana? Kalau versi cowok gimana kalau minum? Banyak banget. Kalau cewek? Dikit. Ibit. Ini jusurnya buat berdua, kalau tengah Mas Bibi juga mau. Itu ada air putih tuh, air putih di botol. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, oh Bibi nih, minum yang putih. Jadi Bibi aku sayangnya sih. Udah. Manisan di mana? Pas ini rasanya punya mama agak pedes. Kalau punya mama level 1. Level 2, 5. Level 1. Kalau level 1 tuh dia pedesnya samar-samar. Kalau level 5, 5. Waduh, mama enggak kuat ya. Enggak kuat perut mama. Kalau mama itu dulu pas masih muda itu kuat makan pedes kuat. Tapi setelah semenjak udah berumur nih, udah punya anak 2 nih ya, Bibi Alika udah lahir 2 kali ya, Bibi Alika nih itu
sama pedes tuh ini gampang sakit perut mama. Jadi kalau itu pedesnya yang sedang aja, yang sama-sama, nggak boleh makan pedes. Tadi levelnya itu kan? Level 1. Levelnya dulu mama pernah makan level 3, waduh di perut kerus-kerus nggak kuat. Jadi levelnya itu yang level 5, level 8. Mie gacuan itu, mie gacuan itu tinggi level 8 guys. Kalau mama level 1, level 100, Habibie Ali kan level berapa itu minyak? Tahu. Level 0. Karena nggak pakai cabai sama sekali. Jadi mie angel guys, mie angel itu dia bener-bener buat anak kecil, aman ma, dari cabai, dari selada itu aman. Nggak pakai sama sekali. Iya iya. Emang mama nggak bisa makan cabai. Level 111 ya? Ya nggak bisa lah. Oh itu kamu makan itunya ya? Oh nggak apa-apa, terbuang terus itu aja. Itu apa ma? Keras. Keras bagian tepungnya itu loh. Oh. Ya udah ya guys, ini juga udah mau habis makanan kita. Terima kasih yang sudah menonton, menemani Habibie Alika makan di siang hari ini. Gimana? Yang suka silakan. Makannya itu yang jadi itu makan pagi. Nanti makan siang. Gimana? Nanti makan malam. Comment, like, and subscribe. Comment, share, subscribe. Nantinya sampai abu-abu ya. Iya. Bye. Bye. Selamat sampai jumpa di channel di konten kita berikutnya. Yeah. Assalamualaikum. Habibie kenapa dah? Assalamualaikum. Assalamualaikum.